penerimaan calon prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat telah dibuka. Pendaftaran dibuka sejak awal bulan Januari kemarin. Di tahun 2022 ini merupakan peluang emas bagi pelajar santri yang berminat menjadi prajurit TNI, dikarenakan TNI Angkatan Darat di seluruh Indonesia membuka peluang pendaftaran penerimaan calon tamtama dan bintara PK TNI AD untuk pelajar santri dan lintas agama mendarmabaktikan diri untuk mengabdi kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Begitupun di Provinsi Aceh, Satuan Korem 011 Lilawangsa dan Kodim Jajaran melakukan sosialisasi penerimaan calon prajurit TNI AD khusus pelajar santri dari lintas agama. Bimbingan dan pembinaan itu dilakukan TNI Korem 011 Lilawangsa di Pesantren Dayah yang ada di wilayah Kota Losmawe dan Aceh Utara, Aceh, Rabu 2 Maret 2022 pagi. Para santri yang ada di daerah-daerah untuk diberikan kesempatan yang sama dengan sekolah umum untuk menjadi prajurit TNI. Terlihat antusias para pelajar santri di Pesantren Dayah Ulumuddin Utenkot Cunda dan Dayah Modern Iyahusuna di Kecamatan Mandasati, Kota Losmawe saat mengikuti sosialisasi, bimbingan, dan pembinaan penerimaan calon prajurit TNI khususnya santri dan lintas agama yang dilakukan oleh prajurit TNI Korem 011 Lilawangsa. Cuman kalau bisa ukurannya itu agak besar. Ini buat SD di mana? Nah, ini mungkin karena mereka tidak sama, sehingga dari daya-daya juga merupakan yang sama. Nah, selama ini kita tahu bahwa untuk daya-daya animonya sangat kurang untuk menjadi TNI, sehingga dengan adanya prioritas ini diharapkan dari daya-daya bisa menjadi prajurit. Begitupun pengakuan Tengku Arik Ahnab yang merupakan seorang santri Dayah Modern Iyahusunnah. Dia mengaku sangat senang adanya penerimaan calon prajurit TNI dari kalangan santri dan lintas agama, dikarenakan baru kali pertama bagi para pelajar santri adanya kesempatan untuk mengikuti seleksi prajurit TNI. Begitupun dirinya sangat berminat untuk mendaftar menjadi calon prajurit TNI AD. Dengan sosialisasi dari bapak-bapak, kami sangat berbahagia karena mendapat kemudahan untuk daftar ke TNI, sangat berminat untuk bisa masuk ke TNI. Harapannya untuk santri-santri yang daftar agar dipermudah. Adapun pemberian materi yang dijelaskan dari agen Rem 011 Losmawe, yaitu cara pengisian formulir dan pendaftaran online, serta bimbingan pembinaan mental dan keagamaan yang disampaikan dari Staf Bintal Korem 011 Lilawangsa. Kita aja, biar kita menjadi kebanggaan daripada orang tua kita. Orang tua kita, sanak saudara kita, lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.